Halo pemirsa semua, Asna Service Channel. Kita bisa jumpa lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu channel Asna Service. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan kita kali ini, kita akan mengoperasikan mesin cuci satu tabung top loading Samsung 7 kilo kapasitasnya. Oke, langsung aja kita lanjutkan pengoperasian mesin cuci satu tabung top loading Samsung. Seperti ini pemirsa, wujud dari mesin cucinya. Dan ini kapasitasnya 7 kilo. Sangat mungil sekali ya. Senang sekali Anda masih setia bersama Asna Service Channel. Oke, langkah pertama kita tekan tombol power. Setelah itu kita tekan quick. Dan kita tekan tombol play. Mesin ini akan secara otomatis menimbang kapasitas cucian dan pengisian. Biasanya air. Biasanya dan seperti ini pemirsa. Nek cuci tabung kan emang airnya full ya. Ini mas? Air akan mengisi sendiri karena sesuai level lampu indikator. Dan lampu indikator menyala. Ini 3 titik. Ya. Biasanya yang full. Saya tunjuk biasanya ini. Full. Jadi normal loh. Indikator lampu ketinggian air. Dan lampu yang berkedip-kedip itu program wash. Setelah air mencapai ketinggian atau batas maksimum, proses pencucian akan dimulai seperti di video ini. Ini adalah proses pencucian atau proses wash. Setelah proses wash, beralih ke proses pembilasan. Tadi air sudah mengalir. Lampu yang berkedip-kedip menunjukkan kalau proses wash. Dan ini putaran saat bilas putarannya hampir sama dengan putaran proses spin, tapi saat proses spin bedanya air. Kalau membilas airnya tetap mengalir walaupun sedikit-sedikit seperti yang terlihat di video. Lampu indikator ke posisi rinse yang berkedip-kedip. Dan menunjukkan ya seperti ini pemirsa. Ini proses pencucian, proses pembilasan, dua kali pembilasan pemirsa. Nanti habis ngisi terus bilas lagi, sekali lagi. Setelah proses pembilasan selesai, baru ke proses pengeringan. Dan ini video yang saya perlihatkan saat setting lamanya atau durasi proses pengeringan. Sambil kita cek bagian bawahnya, ini proses pembuangan dan dinamo proses pencuci. Proses pengeringan sudah berjalan seperti ini pemirsa.
Mudah-mudahan Anda senang dengan videonya dan bermanfaat dengan informasi yang saya berikan dan saya persembahkan seperti ini. Ini nyepet gigi. Kita setting ke proses pengeringan, pemirsa. Seperti itu, pemirsa. Proses singkat cara mengoperasikan mesin cuci satu tabung. Ya. Kita coba lagi di lain kesempatan atau di lain waktu. Semoga pemirsa diberi kesehatan, bisa ketemu dengan kita lagi dan bisa bersilaturahmi lagi. Terima kasih atas kunjungan dan atas support-supportnya dari pemirsa semua. Semoga kebaikan Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Dinantikan video-video berikutnya yang lebih menarik.